Oke, baik lagi di channel IGV Auto. Oke, kita balik lagi nih, kita balik lagi ya. Oke, kita di sini mau ada kesempatan nih buat teman-teman di rumah. Jadi sebelumnya, karena mungkin sebelumnya ada ya yang di project sebelumnya itu ada porting polis, tapi itu kan di motor Mio ya. Nah, ini kali ini gue mau ada kesempatan nih buat mau ada porting polis di head Vario 125 Neo. Nah, ini kita sebenarnya kita nih bisa dibilang eksperimen juga sih ya. Iya. Yeah. Karena kita baru pertama kali juga porting polis, tapi kita banyak belajar dari teman-teman gitu, karena sering nerima masukan dari teman-teman, akhirnya kita coba gimana caranya. Akhirnya kita sekarang kali ini ada kesempatan mau coba porting polis di Vario 125 Neo. Bener nggak ekstrim-ekstrim banget sih porting polisnya, karena nanti kita bakal dipakai harian juga kan ini motor, yang motor Vario itu, Vario. Jadi ntar kita bakal porting harian, in sama X kita porting, sama nanti kita juga bakal ngelakuin ini sih, ini kita ada perubahan di apa? Kubah ini, karena ini kan ada ngelegok nih dia nih. Ini nanti bakal kita porting juga di, ya ibaratnya dimodif-modif dikit lah. Sama, ya biar manis gitu. Oke, nah ini kita bakal ada kesempatan buat porting polis head Vario 125. Oke, buat teman-teman di rumah jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kalau buat teman-teman di rumah ada yang nanya bisa juga langsung di kolom komentar, atau juga bisa langsung kepoin sosial media kita, ada di deskripsi nanti ditaruh ya. Ntar ada di situ kita update terus seputar ZV juga. Oke. Nah, ini kita sekarang mau langsung coba porting. Jadi buat teman-teman di rumah simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip, karena nanti kita bakal nggak semangat lagi kalau di skip ya. Iya bener. Oke, kita lanjut mau porting. Apa sih ini, kita mau ini dulu ya, mau ngejelasin ini nih. Ini juga kita baru beli nih, karena kemarin kita portingnya pakai bor. Ini kita pakai bor tembak juga karena kita nggak ada bor tuner. Nah, akhirnya kita beli online si kabel tunernya, jadi kita langsung model gini sih tuh. Ya, lumayan lah buat bengkel-bengkel, bukan bengkel sih, rumah-rumahan lah. Sabi banget sih ini. Jadi enak lakukan gerakinnya gitu. Nah, ini gua langsung ke tembak, ke bor tembak. Nah, ntar gua nginjeknya pakai kaki gitu. Jadi ntar kayak gini nih cara ini. Oh. Oke, kemungkinan sih kalau dibanding dengan porting poli sebelumnya agak lebih jauh, lebih maksimal sih kalau yang sekarang, mudah-mudahan lebih rapi. Karena itu tadi kita kan selalu memanfaatkan barang-barang yang ada gitu kan, jadi nggak, ya alhamdulillahnya kita sekarang bisa di uangnya ada, jadi beli apa, kesempatan buat ada alat baru gitu ya. Rasa satunya kan ini sangat berguna banget sih emang buat di pertukangan ini. Mobilnya tinggal gini dong, kan enak jadi ya tuh gerak-geraknya tuh. Kok kemarin tembak gue harus dipakai ini dulu, dijepit dulu kan. Iya. Buat teman-teman yang mau kepoin videonya bisa ada di video beranda kita ya. Iya, ada porting polis di head Mio ya. Iya. Itu ada tuh porting semi golf. Semi golf ya kalau yang itu ya. Nah, ini kemarin enggak tahu nih nanti kita bakal di semi golf apa enggak, tapi kemungkinan sih kayaknya karena buat harian ya. Ayo nanti kita rapi-rapihin aja sih ini, nggak terlalu ekstrim lah. Yang penting kita lebih ke kegunaannya. Oke, kita lanjut ke portingnya. Ya. Jadi sebelumnya nih kita mau ngukur dulu nih si apa, lubang ini ya. Ini kita mau ukur dulu nih lubang awalnya. Jadi itu ada di 24-25 nih. 24. 25 deh. 24. Karena ini kita sikmatnya seadanya. Jadi dari 24. Kalau yang X-nya itu 22. Jadi kurang lebih beda 2 mili sih standarnya ini. Nanti juga mungkin 24 kira-kira sih naik, enggak gede-gede banget, mungkin antara
27 atau 28 sih ya. Udah cukup sih itu buat harian-harian lu. Oke, simak terus video ini. Kita bakal lanjut ke porting polis. Ini buat awal-awal sih gue pake. Ini nih mata yang gak tau sih ini namanya matanya apa yang penting. Dia modelnya tuh kayak jantung gitu sih. Gak terlalu tajam, gak terlalu ini deh. Enak aja kalau buat belok-belok itu enak nih. Karena mau gue coba nih. Ini kita langsung coba aja nih ke yang innya ya. Oke, nah ini tadi udah kita coba dirapi-rapihin. Udah kelihatan belum? Lumayan sih. Tangan-tangan tuh. Buset dah. Baru segini doang. Ya coba kita mau ukur, kalau emang kiranya udah cukup, nanti kita udah skip aja karena kita enggak porting-porting yang ekstrim-ekstrim banget. Ini mau kita coba ukur nih. Di diameternya ada di nah ini. Tadi itu yang standarnya di 24. Sekarang udah di 26. 26 lebih sih ini tuh. Kalau buat harian sih cukup sih ya. Coba. Nah itu tuh. 25, 26, 26,5 ya, 26 aja lah. Nego aja. Karena kan ini memang masih kurang rapi, nanti kita rapihin lagi. Nah ini yang atasnya sih mungkin udah cukup sih ini 26. Karena tadi standarnya 24, gua naikin jadi 26. Untuk yang X-nya masih standar, nanti kita gedein lagi. Standarnya berapa? Jadi itu berapa? 22 kalau enggak salah deh. 22 noh. 22. Nanti kita naikin lagi minimal di 24 atau enggak 25. 25 sih gua pengen biar lebih ini aja. Atau enggak di 22. Deh 24. Kita lanjut ke yang X-nya. Oke, nah ini kita ambil porting yang X-nya yang buangnya. Betul kan nggak extreme sih, nanti udah gue ukur coba. Tata. Nah, itu bisa lihat tuh. Tadi 22, sekarang udah di 24. Jadi cukup 2 mili aja deh, takutnya ini udah nipis banget sama packing. Takutnya nggak gimana-gimana sih. Karena ini kan buat harian aman gitu kan, jadi kita yang tipis-tipis aja. Ini jadi tadinya standar, jadi 22, lubangnya diameternya 22 jadi 24. Yang atas itu tadinya 24 jadi 26. Naik jadi 2 cm. Naik 2 cm. 2 mili. Sini tebal amat. 2 mili, jadi atas bawah kita naik 2 mili. Nah terus kita lanjut. Kita mau lanjut ke ini sini. Kita mau rubah sedikit aja sih ini si kubahnya biar lebih cakep aja sih. Karena sebenarnya kalau yang standar Vario itu sini ada rada-rada ngejenong dia. Nah, ini mau kita ratain aja jadi sama kayak ini. Jadi lebih ngebulet dia, kompresi lebih nge padem. Lebih bulat aja sih benar-benar. Ini kita mau coba head modif-modif sedikit aja. Buat teman-teman di rumah, nah ini kita baru beres ya porting polis, sebutannya apa ya, porting polis semi lah ya, jadi nggak terlalu ekstrim gitu, jadi kita santai-santai aja buat harian. Nah ini kita tadi udah porting di innya itu tadi kalau nggak salah jadi 626 ya, 26 lubang in jadi 26, X nya 24 ya. Dan juga kita lakuin di ini nih
berapa papas-papas dikit aja sih ini biar. Ya nggak tahu sih, kalau mungkin kalau ada buat teman-teman yang punya budget lebih baik ke tukang bubut kali ya, karena kita mah ngakalin yang ada. Jadi kita modif-modif dikit aja, kita papas si kubah-kubahnya jadi biar lebih bulat dia. Nah ini di kita rapi-rapihin lagi. Nah ini jadinya seperti ini. Kemungkinan nanti kita bakal sekir, udah kita langsung pasang ke motor aja. Juga buat teman-teman, nanti ini sebenarnya apa ada share project ya? Iya. Ada yang work up harian lepas ya? Harian lepas. Jadi buat teman-teman, simak terus video kita dari Zivic, nanti bakal ada video selanjutnya tentang si Vario ini. Jadi ntar buat tes hidupnya, buat apa aja part-part yang diganti, itu ada di video itu. Oke? Okay? Jadi ini hanya video porting polis ya? Iya, porting polis di head Vario 125 Neo. Karena dari teman-teman banyak yang minta kemarin buat cara porting polis di Vario 125 ini ya? Iya, benar. Karena kita lagi ada kesempatan, kita bikin konten ini. Oke? Okay? Mungkin cukup sekian nih, nanti kita tinggal sekir, langsung kita pasang ke motornya. Jadi motornya udah tinggal masukin aja. Karena udah hari semakin sore, jadi kita segera bebenah mandi. Oke, okay. Buat teman-teman di rumah jangan lupa di subscribe, di like, di komen juga. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau nanya, apa misalkan si innya X-nya itu bisa digedein lagi apa enggak, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jadi kita, mudah-mudahan kita balas, pasti kita balas tuh, nggak bakal diapain. Oke, okay. Buat teman-teman di rumah terima kasih banyak buat yang udah nyimak video kita dari awal sampai akhir ini. Stay tune terus di Zivic, bakal ada video-video selanjutnya yang lebih gokil lagi. Oke? Okay? Cukup sekian konten ini, gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.